Strategi kempen pilihan raya secara santai, harmoni dan tidak menyerang pribadi lawan menjadi fokus Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada PRU15. Penyandang Parlimen Bera itu berkata, paling penting adalah dapat membuktikan perkara-perkara yang dijanjikan untuk kepentingan rakyat. Rakyat sebenarnya ingin tahu apa yang telah pun dilaksanakan, iaitu melalui inisiatif-inisiatif yang telah pun kita jelaskan apa yang telah dilaksanakan. Dan inisiatif ini adalah berdasarkan bajet. Bajet maknanya yang akan dilaksanakan. So kita terangkan apa yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan melalui bajet yang telah pun dibentangkan. Jadi kita tak bohong. Tambah beliau, serangan pribadi merupakan strategi lama dalam menambat hati rakyat. Saya tidak memberikan fokus langsung setakat ini untuk attack sesiapa pun. Bagi saya, apa yang produk yang kita nak jual, yang kita nak beri kepada rakyat, lebih baik daripada memburukkan produk orang. Kalau kita memburukkan produk orang lain, dia orang kata apa produk you, alternatifnya. So now kita bagi produk kita. Terdahulu, beliau memulakan kempen dengan menyantuni peniaga dan pengunjung di Pasar Sehari Kerayong.